Biar Dan juga buat permintaan ni. Okey, okey. Sen, boleh. Minta tolong sikit boleh tak? Budak-budak ni ada permintaan sikit. Baik. Nak dengar kau nyanyi lagu. Kau sini. Matilika, Matilika. Macam berat bani. Oh. Ui. Sedap. Sama. Alah. Pak Abu sampai dah. Pak Abu sampai dah. Baca doa makan. Bacalah sikit. Apalah nak jadi dengan mukoma ni? Aku keluar semayang subuh, korang di sini. Aku balik semayang isyak pun, korang masih di sini. Kami semayang tadi, Pak Bu. Ada belakang Syah Pak Moin. Tak percaya, tanya dia. Ya, janganlah mukoma berdaah. Kalau betul mukoma ada sama-sama, cuba kamu bagi tahu aku. Imam Syarif rukuan pertama tu dia baca ayat apa? Yang tu lah, yang tu. Ayat tabat yada. Nampak benom doanya mukoma tu. Dia baca ayat alam tarokai fafa alaram. Buka bias habibin. Ni apa pula terbeliak je mata ni? Macam Zainal Zain. Pak Bu, aku nak condok-condok. Kenapa Pak Bu? Kumpah kata di sini buat penamasan mulut ke mulut. Kau tak nak. Kenapa tak buat? Tak ada lah. Kubu-kubu, boy salam, boy salam. Assalamualaikum. Memang borek pun ni. Pelan-pelan lagi. Makan microwave kau untuk ni. Bun! Bun, sini kejap lah. Bun! Beri. Ayah! Kenapa tu? Penyandang itu, penyandang ya. Kaki-kaki itu. Stand. Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Apa? Cakap, Karen.
Pak Abu, Pak Abu di toko tadi. Lepas tu Hussein. Koma. 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 Ayah. Ayah. Tunggu, tunggu. Belakang. Tunggu, tunggu. Aduh. Aduh, buat pinggang tadi. Aduh. Pelan-pelan. Aduh. Sabar. Karen, kamu pergi cari Pak Jabir. Suruh dia tolong. Sekarang? Apa yang jadi ni? Siapa yang buat ayah jadi macam ni? Kau kamu dah. Ayah! Ayah tak pernah jadi macam ni. Tiba-tiba jadi macam ni. Ajal maut di tangan Tuhan, Bunda. Pakcik kenal ayah kamu ni sejak umur 5 tahun. Senang susah, kami sama-sama. Sama-sama apa, Pak Jabir? Pak Jabir ni betul. Kalau nak buat cerita tu Pak Jabir, ya penuh, jangan separuh-separuh. Ni dah macam penari kebudayaan lah, dah tengoklah ni. Pak Jabir. Tak pernah dibuat orang. Ada 2 kematian dalam 10 minit straight ni. Saya fikir, Mak Karen, hampir luk kumpul orang kampung. Biar saya pergi ke polis. Lagu mana? Aku rasa pula, Mak Karen, kamu pergi kumpul orang kampung. Itu betul. Kamu pula sopi, pergi lepok polis. Itu yang mana itu? Ya, saya fikir pun macam tu juga. Malam ni ke? Sekarang lah pergi. Ni golap, Sin. Kau biar betul, Sin. Malam apa ni? Malam apa ni? Kau pergi sekarang? Terima kasih lah. Terima kasih semua. Kerana membantu Maimun dekat Munah. Fardu kifayah, Mun. Lagipun dah tanggungjawab kita sama-sama untuk mengerjakannya, tidak? Sabar, Mun. Sabar. Barang yang lepas, jangan dikenang. Kalau dikenang, merajuklah hati. Abu Sofi, terima kasih. Janganlah bersedih. Janganlah pilu. Berdoalah pada Tuhan yang satu. Baik. Ren, lagu Piramli tu. Kau memang ada. Dah agak dah. Ni Hussein, biar betul sikit. Kau ni baru nak tidur tadi ni. Sabar, sabar. Sebenarnya ada berita mengejut yang nak saya sampaikan, iaitu Pak Abu dan Pak Jabir
sudah meninggal dunia. Sudah meninggal? Apa? Pak Abu dengan Pak David sudah meninggal dunia, Pak Mael. 20 minit tadi. Dua-dua sekaligus. Aksiden kau? Dengan apa kat mana? Biarlah dia habis cerita dulu. Agak gemar tak nyapu. Nak cari kebau. Pak Mael. Bukan. Pak Abu dengan Pak Jabi dah meninggal dunia. Kami pun tak tahu apa punca. Tapi bukan sebab tu kami panggil abang-abang kakak-kakak ni kemari. Nak adakan majlis tari menari. Aku dah lama tak menari ni. Lontoklah semua ini. Dahlah pekak. Badak pula tu. Apa dia urusin? Mayat kedua-duanya dah hilang. Hilang? Mayat hilang? Hilang. Macam ada kita hantu je. Kau dah agak dah. Masa kau nak ke sini, kau dah kena. Kau kena apa lagi? Mu dengar? Kau yang goyang. Macam itulah cerita kau, Dah lah, Deri. Cerita aja yang sebenarnya. Orang kampung semua tahu kamu tu penakut. Cerita aja. Jangan nak malu. Sebenarnya, kau, aku pun nak cerita serba salah. Pak Mael pun jumpa hantu. Aku jumpa hantu lagi dahsyat. Hantu Pak Mael tu ada sound ke tak ada? Maklumlah kan telinga Pak Mael ni pun dah terlebih tarik luput. Sound trouble. Sound trouble aku ni kadang-kadang aja, kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar. Janganlah adik angan-angan merayau. Ucup yang bercakap. Mana Dracula ada kat sini? Itu hantu orang putih. Ini kan kampung pisang. Aku ni pekak. Bukannya akunya buta. Bodoh. Bangang. Okey. Tak kira lah kita jumpa hantu apa sekalipun. Yang pentingnya kita nak cari mayat Pak Abu dengan Pak David. Betul tu. Tak kesian tu tengok Maimun dengan si Munah ni. Hussein, kamu dah betul polis? Belum. Tapi aku rasa elok kita pergi report polis dulu. Betul. Panjang umur. Ni apa hair je ni? Alah tu. Maya ayah kami dengan Maya Bajabi hilang tu. Iya. Dah report polis? Belum. Balor ni semua. Kau rasa angka awak Bajabi? Kau ingat lagi masa lori subsidi datang dulu. Dia parking depan rumah dia. Okay? Lah. Dia dapat dua guni sore. Kita semua? So, okay? Tak baik kita orang nak pergi dari. Aku ni, sejak pencet menarik budayaan dulu. Tak perlu dengan mana-mana. Tak pernah minta gomen kat sini. Kebun aku tu. Aku pajak je kat Mr. Dennis Lee. That is enough. This is all gossip. Saya sebagai anggota rela yang dilantik bertugas di kampung ini,
Saya nak dengar ni politik-politik ni. Betul-betul. Tak gitu, Pak Ibrahim. Masa lori subsidi lembu datang dari lubang, dia suruh parking depan rumah dia juga. Aku risau ni. Tiba-tiba ramai pula yang mati ni. Pada pendapat Cik Sofian, apa yang menyebabkan dia orang ni mati tiba-tiba ni? Actually, ya, ini yang saya tengah siasat ni. Saya kena tanya medical assistant Sopi dulu. Macam mana MA Sopi? Cik Sofian, saya dah periksa mayat-mayat tu. Dan saya pasti mereka semua telah meninggal dunia. Jadi saya syorkan kita bawa mayat-mayat tu ke klinik saya. Kita akan buat bedah siasat. Kena saya khawatir ini satu epidemik. Bawa penyakit, nanti dia menyebab. Bagaimana? Sebelum tu saya kena siasat dulu. Kalau ketua balai tanya, at least saya dah ada homework kan? Selain daripada tu, ada tak siapa-siapa waris yang terdekat di sini? Asal, bang. Pak Ibrahim tu kira macam bokeh bakal Pak Muntur tak menjadi, bang. Nak cerita ke orang pun malu, bang. Puspa pun tak tahu, bang. Kenapa tak jadi? Panjang gitu, bang. Diorang tu semua materialistik. Agak. Bakal menantunya berapa kongkang. Siapa yang tak, ya tak? Kongkang tu apa dia? Kongkang kau tak tahu, Sopi? Kongkang ni dalam spesies bogok. Kongkang tu tangannya panjang tau. Dalam spesies bogok, kongkang ni yang paling bangang sekali. Yang paling lambat. Hey, bang, gua kasar lembak. Yelah, kasar tu pada orang yang berfikiran tak cerdik. Ya tau? Tahu pun. Awak tahu apa aktiviti diorang siang tadi? Tahu bang. Suatu saya on the way nak pergi jumpa Usin siang tadi, ada nampak Pak Ibrahim kat kedai Pak Munawir tengah minum set togo. On the way Pak Munawir ya? Oh, iyalah. Baru saya teringat. Siang tadi Pak Abu, Pak Jabit, Pak Ibrahim, Maksum Jamalia ada makan-makan free kat kedai Pak Munawir tadi. Kami berpenuh, ya Allah, itu hanya yang tahu. Yang naik kereta merah, yang datang naik kereta api, tak henti-henti singgah makan juga. Yang muda, yang tua, tak kira lah, melantak juga mereka. I think food poisoning lah. Tapi apa ada kena mengena dengan kehilangan Pak Jabit dan mayat Pak Abu? Apa ni? Kau diamlah. Mak Karen, pergi. Pergi ke dapat menawai, bawa datang sini. Pergi. Kalau terjumpa Dracula macam mana? Hai, kita nak sama merdeka. Semua yang berlaku waktu ni. Saya rasa semua ni ada kena mengena. Kena mengena apa pula, Sopi? Dah nak jadi SB pula ke? Ni yang teman sekejap kamu ni, Usif. Dah lah bijak. Dah pula tu. Bagilah Sofi tu habis cakap dulu. Dia kan ada SPM. Teruskan, Sofi. Lagu ni, saya rasa saya percaya. Siapa-siapa lah ada makan atau minum kat kedai Pak Munawir siang tadi, kemungkinan besar mereka semua dalam bahaya. Saya pun agak macam tu juga tadi. Tapi kita tak ada SPM kan? Siapa lah dengar cakap kita ni? Tak gitu, Pak Mae. Dah lambat dah.
Lambat apa, Pak Mak? Masuk bintang RTM. Ketik. Kepada. Maknanya, sesiapa yang makan di kedai Pak Menawir itu tadi, berkemungkinan besar. Berkemungkinan apa, Pak Husin? Teman pun makan kat warung Pak Menawir tadi. Kemungkinan mereka semua akan terima padah yang sama. Cik, cuba cakap. Awak Cik Sufian, cakaplah. Apa yang kita cakap ni betul ke tak betul? Warung Pak Munawir siang tadi tu. Sabar, Cik Sufian. Rezeki susah nak tolak. Macam inilah. Apa-apa pun, saya ingat kita kena telefon pihak kuasa. Nak hubungi macam mana? Tempat kita bukan ada coverage handphone. Pondok telefon depan tu, ha? Dan nyembah bumi pun. Tu, di seberang kampung sana ada satu pondok telefon. Jadi, siapa-siapa yang ada dalam ni yang nak tawarkan diri nak pergi telefon, sila angkat tangan. Nampaknya keputusan dah dibuat. Saya lah yang kena pergi. Kalau begitu, Yusuf dia yang nemankan kamu, si? Cepatlah, Muslim.
Pusing tak? Pusing. 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 Mun, buat tu selat. Bagi bantu selat. Buat tu selat. Terselat. Pusing. Hamda. Apa sebenarnya yang terjadi ni, bang? Tak tahulah, Mon. Abang tak ada SPM. Tak macam Sopi tu. Mon dengar dulu, abang lari pinjap pokok yang masa nak ambil SPM. Itu dulu. Dulu abang tak ada wawasan, sekarang abang ada wawasan. Bang, siapa yang sebenarnya ambil mayat ayah ni, bang? Mon sabar, okey? Kita dah sampai pondok telefon dah dia. Dia abang telefon pihak kuasa, okey? Kejap lagi, pasti dia orang akan tolong. Ha? Cari cakap abang. Pegang ni. Pegang. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua rakyat Malaysia supaya elakkan diri daripada vandalisme dan jauhkan diri daripada dadah. Untuk itu, saya akan menyampaikan sebuah lagu yang berjudul Vandalisme dan Dadah Adalah Musuh Kita. Hai, abang. Abang nyanyi memang sedap. Tapi sekarang yang penting, kita kena minta bantuan. Baiklah, Mun. Nasib baik Mun ingatkan abang. Abang ni kan terbawa-bawa. Maklumlah, abang ni sebenarnya... Sebenarnya apa, bang? Sebenarnya... Sebenarnya... Abang nak jadi penyanyi rock. Macam Amy Shush. Zombie, Sik. Karut dah tu, Sik. Tak percaya? Tak percaya tanya Maimun? Kalau tak percaya juga tanya Sik Purnama. Betul, Mak Sofi. Banyak-banyak hilang tadi. Kejar kami. Ada jumpa Abang Mat Karen tak? Tak ada. Tak ada. Tentang Mat Karen dah kena baham, Sik Zombie. Ya. Yeah. Kena baham. Hey. Apa yang korang cakap ni, ha?
Seramlah. Mayat-mayat tadi hidup semula, kejar kami. Jadi ayah masih bersama mereka. Mungkin mereka masih hidup. Betul tak, Sophie? Mereka masih hidup. Tak. Susah saya nak percaya. Tapi kalau Mun dah kata lagu tu, saya rasa saya kena pergi siasat dulu, Mun. Ya Allah, tak percaya juga. Tak percaya, tanya Cik Penamai tu. Cik Penamai, cik cerita, cik cerita. Memang kami dikejar tadi oleh zombie. Zombie. Cik. Apa-apa pun sekarang ni, zombie tu dah on the way kemari. Apalah dosa kita ni, Kak? Entahlah, Dek. Tapi akak rasa ayah tu masih hidup. Tapi Kak, kalau hidup setakat jadi zombie, buat apa? Tapi kita ni kena fikir positif, Dek. Zombie tu orang juga. Tapi Kak, yang kejar kami tadi tu bukannya orang. Mayat hidup. Tahu tak? Tak tahu. Mayat hidup tak tahu. Mayat hidup tu serupa lah dengan orang yang belajar ajaran sesat tu ke politik sesat tu. Mayat hidup tu. Tapi saya tak. Saya ada wawasan. Lagipun, kita tak tahu hal sebenar lagi. Kenapa buat tu? Belakang tu nak buang air lah. Itu mama air. Apa lah kau main ni? Mama air lah. Tahu lah. Ustaz jangan takut. Ustaz jangan takut. Abang aja. Abang aja. Mon. Ya bang. Mon. Kalau kita asyik duk lagu ni je, Mon. Abang ingat, sampai bila-bila pun kita takkan dapat jawapan. Jadi, abang fikir, abang nak pergi keluar, Ustaz. Hah? Apa nak keluar? Abang, bahaya kat luar tu. Tapi, Mon, dah jadi tanggungjawab abang sebagai medical assistant kampung kita ni. Sinaran matamu bak kejora di tengah malam menyuluh kedamaian hati. Halusnya lenganmu sehalus sutera Cina melambangkan semangat daku. Good. On the best.
harum rambutmu ingin ku belai bertambah harum kita. Padam. Minta perhatian semua. Excuse me. Sebagai wakil klinik kampung kita, minta perhatian semua. Saya sebagai medical assistant klinik kampung kita ni merasa bertanggungjawab. Saya nak minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan semua. Ni, siapa-siapalah. Tadi siang ada makan atau minumkah kat warung Pak Munawir? Minta tolong berkumpul hujung sana. I don't agree. But this is demokrasi. Tak gitu, Pak. Pak ada makan tak tadi, Pak? Ada. Tak ajak abang pun. Tak usah risau. Hampa semua tak usah bimbang. Pasal apa? Saya yang sebenarnya cuma nak periksa saja. Kut ya, ada simptom. Kita tak mau epidemik tu. Bagaimana? Yang sebenarnya
Dalam kes-kes macam ni, mengikut pengalaman saya sebagai medical assistant, biasanya untuk langkah berjaga-jaga, langkah awal, kita akan kuarantinkan mereka. Kita asingkan dalam stok depan ni. Macam mana cadangan saya? Saudara MSOP. Yang ini saya setuju. Walaupun saya ni tak ada SPM kan? Tapi yang ni saya setujulah. Tapi kenapa pula kami nak kena kurung? Iyalah, sebelum korang semua jadi zombie dan terkekam kita orang ni nanti, lebih baiklah korang semua duduk dalam tu. Nak jadi apa pun jadilah dalam tu. Tapi kita tak tahu lagi punca epidemik ni, Hussein. Epidemik, manemik. Kalau korang mengkokak otak kami nanti, macam mana? Terima kasih, Cik Penamir. Terima kasih. Ha, kurung je lemah sekarang. Boleh mula. Ha, siapa-siapa tadi, sila masuk dalam. Percaya dengan saya. Saya cuma nak periksa saja. Satu-satu. Sen, sila. Rambut-rambut, jalan pelan-pelan. Teman dah kena hantar bah dah ni. Ya. Lebih lah. Gaji teman dia memotong nanti. Terima kasihlah Cik Penamir. Terima kasih banyak-banyak. Buat tandas, tak mau buat. Kita dah tua. 15 minit sekali nak pergi buang air. Apalah, kita dah tua-tua ni merandu dalam semak samun ni alam. Kau pun nak buang air? Nanti kita mula dengan mata. Kita tengok mata dia. Mata pula. Tak ada kena-kena. Tak pernah terjadi ni. Benda-benda macam ni. Hidung dia cuba tarik nafas. Kalau teman cerita ni. Ada tak roja lagi ni? Pasal rombi ni pun. Tak ada yang dipercaya dia ni. Kalau kita selimut. Apa kena ni? Abang dia nak selimut. Pulang. Lama ni. Thank you.
cari siapa ni? Dah patah tengah pemohon aku ni. Encik, apa nama kampung ni? Sini kampung pisang. Kampung pisang? Pisang? Kampung pisang. Itu dah cakap sana. Salah lagi dah, Bik. Ini dah pukul apa dah? Kami nak ke ladang sawit House of Vagina. House of Vagina? Ya. 10 batu dari sini. Jauh lagi. 10 batu. Kau main siapa? Kami ini kumpulan rock The Real A, B, C, D. Kenapa engkau pesanku? Muna? Sampai hati abang tiba-tiba menghilangkan diri. Kenapa, bang? Apa salah Muna? Bukan macam itulah, Muna. Muna tak salah apa-apa. Abang dulu bawa diri pun pasal nak berjuang di dunia seni. Maknanya, abang lebih memilih bidang seni daripada Muna. Sampai hati abang tinggalkan Muna. Muna, tengoklah. Cita-cita abang dengan rock group sendiri dah pun tercapai. Abang rasa pilihan abang ni dah betul lah. Abang sekarang ada tengok tu, Wahab B, Zaid Stone, Pian Peon. Dia orang ni semua rockers terror punya. Budak lembat keramat. Jadi kenapa abang tiba-tiba datang? Datang sini. Abang cari Muna, ya? Sudah tu, Muna. Abang tahulah Muna pernah dimiliki orang lain. Abang rasa lebih baik kita bawa haluan masing-masing sudahlah, okey? Berada, bisul kering, nasi-nasi tak ada. Berada, lapar berada. Ini balai raya lah, bukan restoran. Apalah, berada. Makan petang tadi, tuan makan kejap warung tadi tu. Warung? Cik tanya warung apa? Warung? Warung, warung. Pak Munawir lah, warung Pak Munawir. Warung apa? Warung Pak Munawir, brother. Pak Munawir? Ah, Pak Munawir. Warung Pak Munawir? Dia punya rendang, brother. Wajah kalau, brother. Rendang kering, patut pulau kuning, wajah kasih cat. Alam. Tolonglah pasang kita orang, brother. Jangan buat kita orang macam ni, brother. Kita orang bukan pengenal jalan sesat, brother. Brother, tolong lepaskan kita orang ni. Kita orang ni bamboi je. Brother, tolong cepat lepaskan kita orang ni, brother. Kita ada konsert penting ni kat House of Vagina. Lepas tu pula sepanjang orang Taiko. Taiko Ali Bakar punya konsert. Duda Syarifah Aini. Abang memang minat Syarifah Aini. Muna, tolonglah Abang Muna. Tolonglah Abang Muna. Kita tuju haluan masing-masing, bang. Abang Kamsan juga nak yang macam tu. Alah, abang gurau-gurau je lah. Muna lah berbidur abang. Alamak, pak brutalnya. Elvis,
Hello, Mister. Malam yang hening. Terima kasih. Zombi-zombi diminta supaya menghormati antara zombi-zombi. Yang muda menghormati kepada yang tua. Iya, ingatlah bila berjumpa berbaik-baiklah kita. Jangan over sangat, kan tu nak marah. Janganlah zombi-zombi menghisap rokok kerana merosakkan kesihatan. Kita mestilah menyahut cuan kerajaan. Hidup Malaysia. Yang keempat, bila kita jumpa manusia, hendaklah kita makan otak. Kalau dapat manusia tu berbagi-bagilah. Maklumlah kita ni ada yang tua, ada yang muda. Yang tua tu dah tak larat dah. Lagipun, walaupun kita ni zombi, lutut ni dah tak larat juga. Otak! Otak! Kejap! Brother, kita orang bahar, brother. Takkan nak sepuluh macam ini? Kau main makan apa-apa tak? Tak kena dapat menawai tadi. Kami tak makan. Kami cuma minum air mineral dalam botol sahaja. Yang reverse osmosis punya. Peon-peon aja yang makan. Oh, bear, brother. Nasi lemak tiga bungkus, 10 rendang kopi opa. Sopi. Keluar. Sambung bertiga. Terima kasih, pada. Sangat hang tunggu kalau malam belum mengambang. Allah. Apa nak jadi dengan kita ni, kau tak tahu. Masalah subsidi lembu tu, tak ambil lagi. Ini soal zomba pula. Zomba, zomba, zombi. Itulah lidah pendek. Kira-kira zomba ke zombi ke? Bukan dia tahu jantan tina ni. Macam kita ni. Kan, Sip? Kan? Buka pintu! Siapa tu? Inspector Cilohon! Hah? Inspector Cilohon? Macam bunyi gong. Apa nama ini? Siapa? Inspector Cilohon!
daripada FBI. Bismillah, bismillah. Saya Inspektor Chenhon. Chenhon. Dah lama tak buat tu. Lupa tu. Macam tu cerita dia. Saya dah agak dah. Apa yang tuan dah agak dah? Di antara kita semua ni ada yang tak apa. Tak apa. Mana Mak Sophie? Ha? Ya, ada kan? Gimana eh? Sophie? Tu Inspektor. Bukan masalah zomba je yang melanda kampung kami ni. Tapi masalah pembahagia sat sedi lembu tu. Memang patut diketengahkan. Hey, orang sibuk pasal zombie, ekor sibuk pasal subsidi. Zombie. Apa yang kau mundur cerita pasal subsidi ni? Semua nak kau menolong. Masa aku kat Jerman dulu tu, tak ada pun isu subsidi. Elok je aku tengok orang Jerman tu. Bawa lah botol bat Abang Usup, oi. Abang Usup pergi Jerman ikut penari kebudayaan tu pun seminggu, yo. Duduk dalam kandang tu diam-diam. Tak pada dek sotong. Hai teman ni, macam mana? Baik teman tu, sepatutnya 3 jam tadi lagi dah ada stesen lah. Marah toke teman nanti. Mengikut daripada segi prioriti, masalah zombie di kampung kita ni lagi besar. Jadi mari kita semua fikirkan bagaimana nak mengatasi masalah ini. Awak siapa nama? Saya. Husin tuan. Husin. Nampak gaya Husin sajalah yang boleh memimpin orang-orang kampung yang ada dekat sini. Betul. Saya nak tanya awak satu soalan. Awak biasa masuk bintang RTM tak? Kapten siapa lah tu? Somengnya. Setakat seorang siapa nak takut? Alah bebek berani. Aku bagi angin masuk.
Jadi zombie pun dengar lagu pentau. Hussein, lain clear. Jom.
Fauna tu. Takkan kita tak boleh selamatkan dia ke, tolong dia ke, tak boleh buat apa-apa. Abang rasa lah, Mun. Kita kena cari bantuan luar je. Hey, kereta gua, kalau tak tinggal kat depan balai tu, dah lama gua selamatkan Mona, lu tahu tak? Gua cakap betul ni. Tak payahlah, bang. Tak payahlah abang nak fikirkan kat Mona tu. Abang kan pentingkan kerja abang dengan tenor abang je. Merton. Lalu main cinta dengan ramai orang. Abang lalu makan hati. Abang dah buat keputusan. No more love. Ever and forever. Until when? Bandar kamu cakap orang putih je, Kamsan. Kita kena cari jalan keluar. Kalau kita bertiga dekat sini, apa pun kita tak boleh buat. Tak ada apa pun. Okay, Kamsan. Kita berpecah. Kita cari jalan keluar. Kita balik kat sini selepas kita dapat bantuan luar. Apa macam? Gua okey. Mohon okey? Okey. Kita berpecah. Jom. Okay. Masya Allah, bang. Bukan kita. Jadi zombie pun nak berempit lagi. Di sini saya ingin mengambil kesempatan menyeru kepada semua mamat rempit, janganlah berempit lagi. Abang, kita, zombie kat depan tu lah. Ni tak payah juga lupa.
Lisa. That's okay. Kau menghancurkan hatiku. Asalnya saya nak bilang. Iya. Bukan main rock. Iya ke? Hei, apa hal lama sangat ni? Ha? Mana kau pergi? Habis kita, Kamsan. Kita dah tak jalan keluar lagi dah. Semua zombie berjaga. Ada seorang yang selamat. Ini Rahman S. kena runcit. Dia seorang yang tak jadi zombie. Itu pun pasal dia demam. Kan, Rahman S.? Ya. Hentikanlah, Kamsan. Kalau setakat 4 orang ni, tak usahlah kamu mimpi. Dan meramah. Zed! 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 Macam mana kamu boleh selamat? Cuba kamu cerita. Tadi aku nampak kamu kena baham dengan zombie tu. Panjang cerita, Hussein. Ni, Hussein. Nasib baik Wahab B dengan Zahid Sun tu. Rupa-rupanya kita ada cara nak kalah ke zombie-zombie tu. Zombie ni takut api. Nasib baik semua orang kasi bawa api. Bila disuruh api ni kan, semua zombie tu tergamam. Macam ni. Macam mana? Jadinya, Abang Hussein. Ini jelah caranya untuk kita selamatkan Kak Munah. Betul tak? Kan? Tapi abang fikir inilah caranya untuk selamatkan Kak Munah. Betul tu. Betul tu, Sen. Kau memang cerdiklah. Kamsan! Ha? Lu ingat macam mana? Wah, wow, okey. Rocker! Duit lagi! Bas tak bawa ke hari ni? Tidak ada. Oh, tak. Kita siapa jaga? Hati toke pun dah jadi zombie. Perhimpunan aku akan datang dengan lupa undi saya. Oh, tentu. Oh, tak.
Kak ni, kenapa ni? Kenapa ni? Bang zombie kan? Siapa nama? Anap. Eh, buka hang lah. Jenny. Puspa lah. Oh, Puspa. Mun. Ya, bang. Mun tunggu sini. Biar Kuma aja yang pergi. Tunggu sampai Kuma balik. Abang Hussein, ini jelah caranya untuk Mun selamatkan Kak Munah. Abang pun tahu kan, kita perlukan setiap orang untuk misi ini. Betul tak, Abang Ramai? Betul, betul. Ha? Baiklah. Kalau itu yang Mun mahukan, lagipun pepatah Melayu ada menyebut. Burung yang terbang gostan ke belakang. Lama-lama bersarang di pinggir kali juga. Dalam bang. Malah tu. Dua kati. Sama dengan 6 kg. Ingat kawan-kawan. Kamu. Ini kampung kita. Ya! Kampung kita, kampung pisang. Yeah. Yeah. Kalau kita biar kampung kita, siapa lagi nak tolong kampung kita? Yeah. Yeah. Ni yang lebih semangat ni. Serang! 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 Ini bila nak serang ni? Besok. Ramais. Serang! Jaga-jaga tepi jalan aku ya. Ah, bola. Bola.
Buang senjata. Angkat tangan. Buat balik. Buat lampai. Terima kasih. Zombie, kuatkan iman, jalan elo-elo, cepat jalan. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, yang sedia berkorban untuk dengan Mona tak ada apa-apa. Kami selamat. Ayah nasib baik ada Bosin. Dia yang selamatkan. Oh. Eh, Zabi. Ha? Kamu jadi zombie juga? Zombie juga. Wait, my eye. Is this real? Oh, my eye. Kamu dah macam kongkang apa ni? Tak. Ini apa ni? Macam Mel Amin je ni. Nama dia Ekamsan. Dia Pakcik. Aku baru lepas dari zombie. Kamu tak tahu ke? Kenapalah tengin tanya kamu ni? Saya rockers, pakcik. Oh, patutlah. Rockers. Saya datang Bali ni bukan semata-mata nak makan, geng. Saya datang sini semata-mata untuk kajal langit, dunia dan akhirat. Saya melantik Peter ni untuk membuat lirik lagu sekadar di pinggiran. Diam. Jaga bulu ketiak, Kasim. Kau yang kekelatan lah. Abang Hussein. Kau betul-betul jawab. Hai, Mon. Ini tugas saya. Mon, okey. Abang, terima kasih. Selamat kamu. Alah, kecipnya. Apa sihat? Sihat. Pihak kami memang dah lama mengintip dan memerhati pengzombian di kawasan ini. Iya. Maknanya daripada dulu lagi lah ada zombie tempat ni. Memang bila berlakunya tumpahan sisa radioaktif, maka di situ berlakulah insiden zombinifikasi yang tercetus. Tapi sini mana ada loji nuklear, Encik? Memang betul. Sisa radioaktif tu dibawa oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Siapalah agaknya. Kami memang dah lama mengintip aktiviti haram yang telah dilakukan oleh mereka. Iya. Ajengan. Ianya dilakukan oleh sekumpulan penjenayah kecil-kecilan yang diketuai oleh Sophie Jikan. Si Sophie. Rupanya pun dia jahat. Bantu. Kuncu-kuncunya terdiri daripada S. Atan, bekas penyanyi 60-an, dan MK, tuan punya expo. Radioaktif itu telah tertumpah masuk ke dalam periuk randang Pak Munawir. Itulah yang menyebabkan zombifikasi kampung pisang ni. Bila termakan je sisa toksik ini, transformasi fizikalnya pun bermula. Contohnya, kulit akan menjadi kering dan bertompok-tompok putih. Ada yang dengan cucu api tu? Mereka tak takut api sebenarnya. Mereka cuma akan makan otak yang ber-IQ tinggi je. Yang IQ rendah, yang tak ada otak, kira selamatlah. Maknanya, IQ derih ni rendah benar lah ya? Itu pun juga. Sophie Jikan ini juga dikenali sebagai Jet yang sangat dikehendaki oleh pihak berkuasa. Jack atau si Sophie ini juga adalah seorang pencuri, perompak dan segala apa lagi lah. Akhir sekali, beliau pernah mengarah beberapa filem sebelum lari menyamar sebagai medical assistant di kampung ini.
Ingat teman yang tak ada SPM ni IQ rendah. Rupanya dia lagi rendah. Dah agak lama dah. Tapi yang pastinya, kita semua dia di hero kampung pisah ni. Okay? Tembak rasa kelas sungguh. Iyalah kan, bila kita hidup dalam masyarakat, kita kena bersatu dalam menghadapi segala musibah. Macam lagu Sweet Charity pula. Aku tetap Amy Church. Tapi kan, yang Mun tak tahannya, kita tak sangka kan, orang yang sebaik-baik Abang Sofi tu, rupanya jahat yang amat. Itulah. Orang selalu pernah rendah kat abang ni. Mentang-mentanglah kita ni tak ada SPM je tak? Zombie. Yalah. 6 kali, Phil. Abang, mana ada Mun pernah pandang abang macam tu? Tak ada. Tak, abang. Tak salah nak gaduh-gaduh. Sid, ada satu lagu, Sid. Pada bangsa maupun wanita, hidup tidak punya artinya. Kenikmatan tidak dirasa, cinta rasa bangsa mulia. Cinta wanita rasa bahagia, mendari kita penuh daya. Mencipta hidup sempurna, andai kita lalai tentang luka, masa akan lari sia-sia. Jiwa kosong tak berharga, cita yang satu. Jangan kamu semua ingat ini dah selesai. Apa tak mati lagi menatang ni? Aku masih perlukan otak-otak kamu semua. Wahai orang kampung, pisang dengar sini. Aku mahukan otak Usin. Apa yang apa? Pesombian di kampung pisang ini belum selesai lagi. Kita jumpa di part yang kedua. Berlari ngejar. Siapa aku pendamkan ini? Waduh di jiwa, terangku padam segar, memanjari jiwaku. Gila lah.